teman-teman kayaknya harus nonton video ini, video yang dibikin oleh akun Twitter @bedoel__. Waduh, ada apa ini? Kita akan nonton bareng-bareng, reaction bareng-bareng video seperti apa. Kayaknya lucu tapi bikin gerah gitu. Wah, ini bikin gerah siapa ini? Ya jadi pertanyaan, bikin gerah siapa? Oke, langsung aja nih, nggak perlu panjang kali lebar, subscribe dulu Aksanation pastinya, dan kita akan reaction bersama-sama ya. Langsung aja. Ini upah 10 juta buat kamu ya, tapi dipotong 300 ribu buat tabungan rumah desa Konoha. Kok cuma 300, bos? Saya mau kasih 5 juta. 300 ribu tuh besar loh nominalnya. Belum tentu kami amanah untuk menjaganya. Bos, 300 ribu nggak bakalan bikin saya miskin. Bos, jangan halangi saya ya untuk mengabdi pada negara ini. Heh, harga bensin sama makanan lagi pada naik. Bisa-bisanya kamu dimintain 300 ribu, ikhlas, dan nggak berani protes. Bos, kalau saya nabung 300 per bulan, setahun 3,6 juta. 10 tahun 36 juta, bos. Emang ada harga rumah dengan harga 36 juta? Mas Holis. Pemerintah kita ini jujur. Kebijakan yang mereka ambil itu pasti untuk mensejahterakan rakyat. Semoga. Udah belum main konoha-konohaannya? Asli, ngakak banget. Gimana berpasti people ini? Gimana? Apa ya ini? Ini jangan kita lihat mentah-mentah ya video, pasti kan kita ini sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam itu kan kayak ini sebenarnya agak sarkasme gitu ya, agak menyindir gitu tapi secara halus gitu. Jadi ini asli, ini kreatif banget bisa bikin video seperti ini. Terima kasih Mas, siapa nih yang bikin aku tadi, Mas Bedoel _ apa namanya, tentang keikhlasannya gitu kan, ya dipotong 300 ribu untuk ikut menjadi tulang punggung negara, tulang punggung keluarga maksudnya ya, seperti itu. Pokoknya nih kreatif warga plus 62 ini dalam berkarya ini ya. Pasti kita tunggu aja karya-karya drama negeri Konoha lainnya ya dari akun ini, pastinya buat positive people. Gimana komentarnya, berikan apakah apresiasi enggak nih buat konten kreator tersebut. Pasti ya tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe Aksanation. Salam sehat buat semuanya, semoga semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum.